Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aikom IC 2300 tidak keluar modulasi. Ini blok CPU-nya sudah saya buka untuk ngukur dulu, diurut dari konektor mic sampai menuju IC. Nah, cuk beli kolek cau. Eker buka. Maaf, ada iklan dulu. Iklan kolek cau atau kolak pisang. Cukup 2 pisang dan 1 bungkus nasi padang sama dengan 1 porsi nasi. Begitu. Kita akan rehot kedua buah pisang ini. Maksudnya kedua buah IC ini. Ampun deh. Gara-gara 2 pisang sama dengan 1 porsi nasi jadi error. Kita kasih cairannya ke IC ini. Kita mulai proses rehot. Rehot ini sama dengan proses solder ulang ya. Jadi tidak keluar modulasi bisa jadi karena solderannya ada yang lepas. Jadi kita rehot di 2 buah IC ini dan di bagian konektor mic. Coba kita lihat nih hasil rehot. Kita tunggu sampai agak dingin, masih panas. Modulasi, cek, Roger, cek, cek, dua, cek. Alhamdulillah, setelah di-rehot kedua IC ini dan di blok bagian konektor mic, radio ini modulasinya sudah normal kembali. Sekarang kita coba langsung pakai nge-break dan sekalian nanti dicek power wattnya. Pingsan nyama ike mah. Rolong duit 1000. Puluh heula. Cek sa. Roce. Toy. Yo. Pak Patrick. Sehat, Pak? Ah? Sudah sehat kah? Kemarin kan jatuh cenah katanya teh. Sekarang gimana? Masih kene gitu ah. Masih kene kan bisa lompat gitu mentak dan mau ke luar bisa ya gogo mudah sehari genting. Ah sabar we atuh. Yang penting sudah bisa berjalan lagi kan. Ya istilahnya sudah bisa bangun dari tempat tidur, nggak kayak kemarin kan tidurannya terus gitu. Ah ada masih udah hari 2 hari tidur aja melulu. Merasakan sakit dengan. Sekarang kita cek power. Pas 50 watt. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.